Selamat pagi. Hari ini Felix lagi mau ke dokter gigi. Jadi ini pengalaman pertama gua pakai BPJS buat pengobatan gigi. Nah, buat kamu yang lagi cari informasi juga gimana cara gunain BPJS buat pengobatan gigi, lihat di video ini ya. Gua akan kasih tahu gimana cara gunain BPJS untuk pengobatan gigi. Oke. Jadi ini perdana nih ceritanya pakai BPJS buat pengobatan gigi. Make sure di dalam aplikasi mobile JKN lo udah terupdate ya dokter giginya siapa. Dan kalau misalkan lo mau pakai adalah dokter gigi atau lo mau pilih dokter gigi yang lo tuju, lo pilih gitu ya, dan ternyata belum terdaftar di gigi atau belum lo pilih di mobile JKN, harus pilih dulu dan make sure sebulan sebelumnya udah lo pilih karena dia akan aktifnya bulan depannya. Nah, ini adalah gua perdana ke dokter gigi yang baru gua pilih nih gitu ya. Per tanggal 1 Juli gua pilih ke dokter Agung. Oke, nah nanti semoga beliau mau diwawancara juga ya. Jadi tetap stay tune di Felix Puerto Rico. Nah, jangan lupa lo siapin juga kartu BPJS dan KTP kalau seandainya ditanya sama pihak dokter atau pihak administrasinya. Nah, kalau misalkan lu nggak punya kartu ini, lu bisa download juga di mobile JKN, ada di situ ya. Jadi nggak perlu bawa ini juga sebenarnya, tapi mungkin kalau lu punya kartu lebih mantep ya lu boleh bawa, tapi nggak punya pun nggak masalah karena ada di mobile JKN gitu. Oke okay guys, jadi hari ini gue berhasil diperbaiki kerusakan giginya. Jadi ternyata dokter gue keren banget, dokternya gaul banget guys. Lihat di depan gue sekarang adalah dokter Agung yang hari ini membongkar. Jadi ternyata problemnya adalah di mana tadi dok? Berarti? Jadi ada gigi yang memang tambelannya bocor. Tambelannya bocor. Nah tuh, jadi gigi bisa bocor juga ya tambelannya. Oke, okay, dan ini informasi yang mungkin banyak orang belum tahu nih dok ya. Okay. Karena ini pengalaman pertama Felix pakai BPJS buat berobat gigi. Karena selama ini kita berobat gigi itu tahunya ya nggak bisa pakai BPJS. Beberapa orang bilang lo bisa pakai BPJS, bisa buat scaling juga. Tapi untuk confirmnya guys, kita harus tanya sama dokternya langsung. Okay. Dok, sebenarnya BPJS itu bisa dipakai buat berobat gigi apa enggak? Jawabannya bisa sekali. Bisa banget. Cuma bisa sekali. Ada okay. Cumanya. Ada cumanya nih. Jadi tidak semua tindakannya tercover kayak gitu. Nah, apa tuh yang gak di cover? Oke, aku jelasin satu-satu ya. Boleh. Pelan-pelan. Yang pertama pasti kan kalau mau konsul gigi, okay, pasti permasalahan gigi dan mulut, ya konsul dia tercover. Jadi ini hanya konsul aja. Konsul aja. Gak ada tindakan apapun. Ada nanti tindakannya. Oke. Okay. Okay. Yang kedua adalah berarti orang sakit gigi jelas. Yeah. Termasuk tindakannya dan obatnya. Oke. Okay. Jadi kalau orang sakit gigi dateng, mau sembuh kan, jadi walaupun mau tindakannya apa, terus abis itu di opsi obat, itu tercover semuanya. Tercover semua. Oke, okay. Kalau orang sakit gigi. Yes. Yang ketiga adalah tambel gigi. Tambel gigi. Ada tapinya. Bisa buat anak-anak, bisa. Buat dewasa, bisa. Bisa. Tetapi yang tidak kosmetik atau tidak kecantikan. Oke, okay. Jadi memang yang bukan tujuannya untuk estetika. Betul. Kayak gitu. Terus yang keempat, berarti cabut gigi, baik gigi anak atau gigi dewasa, itu bisa. Itu di cover juga. Tapi ada tetapinya juga. Nah, gigi yang nggak perlu bedah-bedah. Gigi yang tidak perlu dibedah-bedah. Kalau bedah-bedah sebenarnya bisa tercover di BPJS juga, tetapi kita rujuk ke rumah sakit. Oh, jadi satu kayak misalnya impaksi gigi. Betul sekali. Ya. Jadi kalau tambal gigi, itu masih bisa? Masih bisa. Di clean BPJS? Masih bisa. Oke, itu tadi adalah yang tercover ya? Ya. Ada lagi, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi. Yang kelima adalah sebenarnya pembersihan karang. Itu tercover kalau berdasarkan indikasi medis atau dia misalnya kayak bikin gusinya bengkak-bengkak kayak gitu, itu tercover. Tapi kalau untuk maintenance, enggak. Jadi dulu katanya ada info nih, pernah dengar kali ini ya. Jadi bisa 2 kali setahun tuh scaling ya namanya. Okay, scaling gigi nih bisa 2 kali setahun karena enggak dipakai gitu. Dan sampai sekarang belum pernah pakai. Tapi sebenarnya memang benar sebenarnya apa enggak? Dulu benar. Waktu awal-awal itu saya jawabnya saya
juga karena dulu belum bekerja sama BPJS itu saya pernah dengar kayak gitu. Cuma memang berdasarkan perjanjian kerja sama saya selaku fasilitas kesehatan tingkat pertamanya dengan BPJS itu sekarang tulisannya adalah scaling gigi atau pembersihan karang gigi atas indikasi medis. Jadi ada syarat dan ketentuan. Betul. Jadi nggak bisa orang hanya datang pengen scaling gigi nih. Nggak bisa. Jadi memang harus ada keluhan. Ya, cuma basicnya taunya gimana, Dok? Nah, silakan konsul aja. Oh, jadi datang dulu konsul nih ceritanya, ketika konsul ternyata ini ternyata memang karang giginya bermasalah. Ya. Dan memang kalau memang ternyata itu masuk ke dalam indikasi yang bisa tercover, pasti tercover. Pasti tercover ya. Jadi intinya konsul dulu, lihat nanti hasil dari hasil konsul tadi seperti apa. Ya, betul. Oh, ini karang giginya banyak nih. Betul. Harus dihilangkan. Ya. Itu tercover. Tercover. Tapi kalau memang tujuan Dok mau karang gigi bersih ini hanya buat kayak estetika doang atau enggak ada cover ya. Itu bisa berapa kali? Sebenarnya nggak ada ketentuan ya. Jadi bisa itu berapa kali? Cuma kan ya nggak mungkin mau sakit mulu ya gitu kan. Jadi memang bisa tapi ada ketentuannya. Ya betul, bisa ada ketentuannya. Jadi sebenarnya orang menggunakan BPJS itu bisa untuk berobat gigi. Bisa. Tapi ya sekali lagi karena tadi ya di awal kedatang itu konsul dulu buat apa nih tujuannya? Betul sekali. Jadi harus ada indikasi medisnya. Betul. Jadi ini ulang lagi nih Dok ya. Jadi pertama adalah karena dia memang sakit giginya. Betul. Yang dua dia tambal gigi. Ya. Yang kemudian cabut gigi. Cabut gigi. Kemudian kalau dia mau berhubungan sama bedah-bedah bisa tapi harus dirujuk ke rumah sakit. Tapi memang kondisinya ya otomatis balik lagi ke posisi awal yaitu konsul aja dulu. Masalahnya apa? Silakan konsultasi dulu semuanya. Yes. Saya akan jelasin bahwa ini tercover, ini enggak, kayak gitu. Oke. Jadi ya paling benar adalah datang dan konsul aja. Iya. Dan itu akan lebih jelas. Betul. Untuk kedepannya seperti apa? Betul. Wah, keren. Terus ada info mungkin yang perlu saya tahu adalah yang pastinya bahwa kan BPJS itu punya aplikasi namanya Mobile JKN. Yes. Jadi sebenarnya biar tahu bahwa dia terdaftar di mana dan bisa pakai di mana, dia lewatnya Mobile JKN itu. Di Mobile JKN ya. Oke. Dan ini juga buat teman-teman yang mungkin pengen berobat di dokter A, dokter B, dokter C itu make sure sebulan sebelumnya sudah berubah. Atau daftar lah. Sudah terdaftar karena kalau baru itu nggak bisa ya. Iya, dia baru baru aktifnya per tanggal 1 bulan depan. Bulan depan. Oke. Terima kasih Dok. Sama-sama. Ada pesan-pesan nggak nih buat masyarakat yang lihat video ini? Ya. Ya pastinya berhubungan dengan gigi nih. Pesannya ya cuma seperti biasa, jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari, pagi sama malam. Udah, itu hal terkecil, tergampang yang bisa dilakuin. Itu ya, karena hal simple kayak gitu kadang orang lupa. Betul. Oke. Thank you nih Dok. Sama-sama. Ini pengalaman Felix ke dokter gigi yang fun karena dokternya gaul men. Lagunya juga anak muda. Karena masih muda ya dokternya. Masih muda. Jadi thank you banget dokter. Sama-sama. Semoga semua pasien yang kesini sehat lagi, normal lagi, dan tambah kece pastinya. Setelah perawatannya dokter. Thank you Dok. Sama-sama.